Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung. Gua kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang beredar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Juara baru kelas menengah UFC Alex Pereira mengungkapkan alasan dirinya bisa melakukan comeback dengan meng-knockout Israel Adesanya di ronde terakhir dalam laga UFC 281. Seperti dalam pertemuan terakhir mereka di ajang kickboxing, Pereira sukses meng-KO Adesanya. Akan tetapi, kemenangan tersebut tidak didapatkan petarung dengan julukan Poatan alias tangan batu itu dengan mudah. Faktanya, Alex Pereira sebetulnya sudah berada dalam jalur kekalahan dari Israel Adesanya. Dari ronde ke ronde, Adesanya tidak pernah kalah dalam jumlah mendaratkan serangan signifikan. Di ronde pertama, terlihat skor mereka sama, yakni 23-23. Kemudian Adesanya unggul 20-17. 14-8, 20-15 di 3 ronde berikutnya. The Lastelbender juga sukses mengontrol lawan selama sekitar 6,5 menit. Di lain pihak, Pereira hanya mengoleksi waktu kontrol atas Adesanya selama setengah menit. Menurut kartu perhitungan skor, semua juri di akhir ronde keempat memenangkan Adesanya dengan angka 39-37. Dalam kondisi itu, pastinya ada sebuah strategi yang dilakukan sudut Pereira pada jeda antara ronde keempat dan kelima. Dan hasilnya, Pereira bisa melakukan comeback dengan meng-KO Adesanya dengan kombinasi serangan yang brutal. Berbicara kepada media usai pertarungan, Alex Pereira mengaku dia bisa menjadi juara karena cornernya berkata jujur padanya. Cornernya tidak berusaha membesarkan hati Pereira dengan mengatakan dia dalam kondisi baik-baik saja. Tim corner Pereira antara lain diisi oleh mantan juara kelas berat ringan yang sebentar lagi juga akan bertarung, yakni Glover Teixeira bersama pelatih lainnya. Masuk ke pertarungan ini, aku tahu ini akan sulit. Aku mencoba mengatur ritme, tetapi masuk ke ronde terakhir, cornerku dan Glover berkata jujur. Mereka melihat mataku, dan aku mengatakan, apakah aku harus meng-KO dia? Glover bilang, kamu memang harus membuatnya knockout. Kemudian aku bilang, oke, mari kita lakukan, lanjut Pereira. Berkat pengalaman dan kejujuran dari cornernya, Pereira kini menduduki tahta juara kelas menengah UFC. Padahal, dia baru menjalani 8 pertarungan MMA sebelum menjadi juara di UFC dan menghentikan dominasi Adesanya selama 3 tahun sebagai raja kelas menengah. Jumlah itu menjadikan Alex Poatan Pereira sebagai petarung paling cepat kedua yang menjadi juara UFC setelah memulai karir. Poatan hanya kalah dari Brock Lesnar yang dulu menjadi juara UFC hanya dengan bermodal 4 pertarungan di MMA. Kita masuk ke kabar lainnya. Dengan caranya yang khas, Kevin Holland mengakui bahwa dia berusaha menjauh dari Khamzat Chimaev setelah merinci apa yang terjadi selama perkelahian di belakang panggung menjelang UFC 279 lalu. Saat berbicara dengan Diskemo, Kevin Holland sembari menampilkan gaya khasnya menegaskan bahwa dia harus menjauh dari Khamzat Chimaev. Sepertinya dia, Khamzat Chimaev, selalu menyelesaikan banyak hal. Dia memulai dan menyelesaikannya. Dia hanya mempermainkanku. Aku berusaha menjauh dari pria itu, ungkap Kevin Holland. Rekor kemenangan 2 pertarungan beruntun yang ditorehkan oleh Kevin Holland harus berakhir ketika dia disubmit oleh Chimaev di awal ronde pertama. Meskipun menderita sejumlah kekalahan, petarung yang sering disapa Big Mouth atau mulut besar ini telah menjadi petarung yang menarik dalam daftar UFC dan telah membuktikan nilainya dengan beberapa penampilan luar biasa. Pencapaiannya yang paling menonjol di Oktagon bisa dibilang adalah kemenangan impresif dalam 5 pertarungannya di tahun 2020. Selama waktu itu, ia berhasil menyelesaikan Anthony Hernandez, Joaquin Buckley, Charlie Ontiveros, dan Jacare Souza, di samping mengklaim kemenangan keputusan juri atas Darren Stewart. Dalam waktu kurang dari sebulan, petarung yang kini berlaga di kelas welter itu akan kembali ke Oktagon dan menghadapi Stephen Wonderboy Thompson dalam pertarungan kelas welter. Kita beralih sedikit ke Khamzat, siapa yang akan diperangi oleh Khamzat Chimaev selanjutnya. Namun sepertinya Dana White membiarkan prospek asal Cehnya itu satu kesempatan sekali lagi untuk berlaga di 170 pounds. Menurut Dana White, Bors saat ini sedang didapuk untuk beradu dengan Colby Covington. Pertandingan tahun depan kemungkinan besar akan menghasilkan pesaing nomor 1 untuk menantang pemenang duel Edwards versus Kamaru Usman. Jika ini tidak membuahkan hasil, Chimaev telah vokal dalam upayanya untuk mendapatkan tembakan gelar di kelas menengah. Bersikeras bahwa juara yang baru dinobatkan Alex Pereira adalah, dalam tanda kutip, easy money baginya. Namun sepertinya Adesanya akan diberikan pertandingan ulang untuk menebus kekalahannya. Menarik untuk menunggu apakah strategi yang akan dibuat Presiden UFC Dana White selanjutnya, menimbang telah terjadi beberapa perubahan penguasa di sebagian besar divisi, membuat Dana White harus dalam tanda kutip putar otak agar setiap pertarungan dapat diterima seluruh penggemar olahraga tersebut. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune.